gitu. Malam, Mbak. Sorry, kosong nggak? Dalam penuh. Penuh banget. Gabung aja, Mas. Ya, gabung ya. Aduh, sorry ya, Mbak. Ganggu jadinya. Dari mana? Foto-foto keliling. Fotografer? Iya, bisa dibilang begitu sih. Gue lagi nyari-nyari spot di daerah Kota Bogor sini. Aus. Masuklah gue jadinya akhirnya ke sini. Alasannya aus. Iya, okay. Aus. Akhirnya gue masuk lah ke sini. Suka foto landscape gitu, street? Apa aja sih? Sebenarnya gue sih ini buat hidup gue. Oh ya? Gue fotografer hidup dari foto? Yes, really? Yes. Can I see? Boleh dong, tapi ntar dulu. Gue kayaknya familiar deh sama muka lo. Sorry, gue Zul. Angie. Nah, kan benar apa gue bilang. Kenapa? Gue sering liat lo deh kayaknya. Di? Lo sering main film gak sih? Not really? Iya. Yeah. Yeah. Film apa? Gue lupa, tapi ada beberapa film yang lo bintangin kayaknya. Biasanya tuh basa-basi nih. Oh gitu? Kalau orang baru kenalan ya. Kayaknya muka lo familiar deh. Gua basa, deh. Gue basi beneran kayaknya gitu. Lucu lo. Iya. Udah pesen belum? Udah, ntar. Gue udah pesan di bawah tadi, ntar tinggal diantar. Enak kopinya? Enak ya? Terus gue mau nanya dong, kayak lo kayak... Beneran kan? Lo bintang yang biasa main di film-film. Terus lo juga pernah nge-host kayaknya deh. Acara olahraga, bener gak? Lebih ke hostnya, Mas. Enaknya manggil Zul aja. Is it okay? Oke. Okay. Jadi gue lebih ke hostnya daripada filmnya. Jadi oh, berarti yang gue lihat, lu lagi bawain acara olahraga. Berarti. Mungkin sekilas-sekilas. Soalnya kan kalau nonton acara olahraga gitu, pasti kita juga pengen lihat beritanya kan. Jadinya kayak muka orang sekilas-sekilas. Yes. Tapi thank you loh for noticing me. Iya, karena ya kan gue juga biasa ya, karena kalau fotografer tuh kan ngerekam tuh bukan cuma di foto, tapi juga kadang memory capturing gitu ya. Oke. Okay, jadi gue sering lihat, oh ternyata kayaknya gue kenal deh. Ini bukan basa-basi beneran. Ini beneran. Emang beneran. Tapi ntar dulu gue pengen tahu sih, lu emang di host atau lu all round gitu, dalam artian lu main film juga, lu host juga, atau apa sih kegiatan lu sekarang? Semuanya. Hah? Bukan bermaksud untuk serakah. Aha. Tapi mindset gue itu adalah gue mencoba semuanya di dalam bidang entertain itu sehingga gue bisa menentukan prioritas gue, main job gue itu apa, second layer-nya apa, third-nya apa, fourth-nya apa, kayak gitu. Jadi gue bisa memilih saat gue udah mencoba. Karena host aja, Zul, host itu juga beda-beda kan. Jadinya ada yang jadi sportcaster, news anchor, gue juga pernah dulu. Pernah jadi news anchor, jurnalis juga? Pernah. Coba sekarang gini, lo sebut... job desk-nya host untuk bidang apa aja coba? Olahraga. Terus? News anchor. Gue pernah. Wish. Entertain. Pernah gue gosip. Banyak ya? Semuanya apalagi jangan-jangan. Apalagi coba? Gila. Musik? Pernah. Lagi sekarang. Waduh. Terus? Apalagi ya? Reality show gue pernah. Show. Gila. Tapi... Sampai akhirnya gue memutuskan kan, oh ternyata gue sekarang rezekinya lagi ada di sini, gue lagi mendalami ini, kayak gitu. Tapi sekarang kalau lo boleh, tadi lo bilang ada layer-layernya kan? Untuk host. Untuk ya? Hostnya ada layer-layernya. Sekarang lo, kegiatan lo yang emang lagi lo jalanin, itu nge-hostnya? Apa lo main filmnya? Dua-duanya, sama iklan. Nah lo, nambah bingung gue jadinya. Ya karena gue bilang, gue coba semuanya sampai akhirnya gue menentukan yang mana gitu. Once lo gak pernah nyoba, lo gak bisa bilang bahwa lo gak suka atau lo gak bisa. Iya gak sih? Kalau seandainya lo bilang, enggak gue gak suka, emang lo pernah ngejalani? Karena kayak tadi gue bilang jadi presenter olahraga, jadi presenter berita dan lain-lain. Itu kayak karakter di sebuah film saat lo dapat peran antagonis, protagonis gitu ya kan. Karakter sama-sama sandiwara gitu. Berarti ya? Ya depan iya, layar bener, ya kan? Iya kan? Dan itu sulit loh ternyata. Ya, gue baru ngalamin, contoh ya, cerita nih. Gue dulu mikir peralihan gue dari seorang jurnalis, seorang reporter lapangan, dan news anchor. Oh pernah juga? Iya. Ah gila lo. Terus? Sekarang lo tebak deh, gue ada di posisi ini itu, apakah langsung loncat? Enggak, Zul. Lu dari benar-benar emang yang nyari berita, emang benar-benar yang reportase? Itu gue jalani berbarengan. Waktu yang jadi news anchor di dunia jurnalistik ya. Jadi news anchor sama reporter gue jalan berbarengan. Oke. Bahkan di film. Sama juga.
lu jadi reporter, lu juga main film? Waktu itu iya, di 2015 pertama kali kan Zulkan dulu. Uh-huh. Terus habis itu waktu itu gue masih Gading News Anchor. Uh-huh. Tapi ada yang orang nggak tahu. Apa tuh? Mungkin lu orang pertama, stranger pertama yang tahu soal ini. Apa tuh? Gue pernah jadi extras. Orang tua gue lagi kecewa karena gue lagi gitu. Masa extras yang cuma film lewat set gitu? Kayaknya gue punggung doang deh. Punggung jauh. Terus kayaknya dari gue jauh banget, habis itu lolong-lolong orang gitu. Nah itu gue pernah sekali. Dan itu emang lo kepengen, apa desakan ekonomi lo harus ambil, atau emang lo pengen nyoba kayak lo tadi bilang? Gue nggak tahu dunia film, waktu itu gue masih kuliah segala macam. Terus abis itu teman-teman gue pada ikutan, gue ikut aja. Okay. Gue pengen tahu. In the end, sekarang itu gue mengerti bahwa itu bukan, jangan gimana ya, biasanya orang itu ada yang mikir jadi ekstras itu adalah pekerjaan yang mudah, lo cuma nunggu doang, orang lo cuma kelihatan ini doang, lo cuma ini doang segala macam. Tapi lo nggak tahu, jadi ekstras itu lo harus nungguin, lo harus datang paling pagi, pulang paling sebelum akhir. Iya, sebelum bintang apa namanya, bintang utamanya datang, lo pulang paling akhir saat orang lagi beresin set. Waduh. Gue dulu dibayar 75.000. Tapi bukan bayarannya yang lo cari. Apa bukan? Pengalamannya. Karena gue gak ngerti nih, oh ini namanya extras, oke okay, gitu. Akhirnya gue tahu, di situ gue ngobrol sama kru, gue tanya, oh, emang ini film ya, bla 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 bla, gue ngerti. Kalau sekarang kan, sekarang lebih lucu lagi kalau film. Dulu gue punya mindset karena gue jurnalis, dari 10 film, andai kata, gue bisa dapat 7 film itu dengan peran jurnalis, baru 3-nya yang bukan. Dulu gue lumayan tertekan tau. Karena base-nya memang lu jurnalis. Iya, gue ngerasa kayak ini kenapa sih orang gak percaya ya sama gue emang gitu. Walaupun gue belum menjadi aktris yang baik, aktor yang baik, karena gue masih banyak banget yang harus diasah. Tapi gue juga pengen dapet kesempatan itu. Kenapa kecepatan cuma 30% ya? Okay. Gitu. Sempet gue ngerasa kayak okay, gue gak dipercaya dan segala macam. Tapi sekarang produser film yang nyari jurnalis pasti halo Angie. Yeah. Sekarang mindset gue langsung berubah kayak oh ternyata menjadi jurnalis di dunia perfilman juga maksudnya juga oke-oke aja gitu. Kalau dulu gue merasa kayak rendah diri, sekarang gue ngerasa kayak hai semuanya yang jadi jurnalis pasti kalian nanya aku ya gitu. Okay. It's good for me. Itu adalah ya life lesson lah gitu. Yeah, yeah. Jadi jangan ngerasa rendah diri karena apa yang lo dapetin. Syukur-syukur dikasih, syukur-syukur itu adalah perjalanan hidup gitu. Syukur-syukur dikasih kesempatan. Kalau enggak kan mungkin enggak sampai sekarang. Tapi sekarang gue juga bingung, tadi lo bilang lo jalanin begitu banyak aktivitas dari bidang yang berbeda, walaupun sama-sama entertain. Satunya nge-host, satunya jadi film gitu ya. Tapi ada yang belum pernah. Apa itu? Nyanyi kagak bisa. Jangan dong. Jangan. Kita... Ya Allah, gue cuman bisa nyanyi di rumah itu pakai mic bluetooth itu ya kan, nyanyi-nyanyi sendiri kalau galau. Dan itu enggak ada yang denger juga gak kan. Paling tetangga gue itu ya kan. Habis itu biasa security Mbak Enji, maaf Mbak Enji suaranya kegedean gitu. Oh iya, maaf lagi galau, dimaafin apa. Kayak gitu. Tapi lu dengan jalanin itu semua, lu sekarang lagi ada film. Yang belum tayang alhamdulillah ada 3. Yang paling dekat itu Agustus, itu di Malaysia, Thailand, sama Brunei, film luar soalnya. Dapat kesempatan untuk pertama kalinya. Luar biasa. Pertama kalinya kesempatan untuk film di Malaysia waktu itu syutingnya. Terus habis itu dia premier di 3 negara. Dan itu adalah film komedi horor pertama gue. Komedi horor. Oh, kalau Thailand kan emang begitu model filmnya. Iya. Tapi ya hantunya cantik. Nggak sesuai harapan ya, ini pengen hantu-hantu yang serem. Nggak, ini hantu ini cantik banget gitu. Jadi emang danin saya, namanya juga horror komedi gitu. Terserah aja mau dibuat cantik juga, tetap aja ada serem-seremnya kok pas syuting. Tapi gini, lu jalaninnya gimana sih? Kan sekarang lu nge-host juga rutin. Ada untuk rutin. Acara otomotif. Iya. Terus lu juga mesti syuting film. Nah kalau lu tinggalin Jakarta, gimana ceritanya? Itulah guna manajer. Iya. Saya mah terima, tapi kalau biasa manajer gue tuh nanya, Angie mau nggak? Ini ada gini. Kita kan harus menghitung opportunity loss kita. Okay. Ya kan? Ini terkait dengan budget yang kita terima, betul, ya kan? Betul. Opportunity loss kita, terus energi yang kita keluarkan itu kan harus diperhitungkan juga. Nggak semata-mata gue ninggalin
gue harus punya komitmen nih. Lo udah punya dikasih jadwal duluan untuk program yang udah lo tahu untuk otomotif itu kan kita udah tahu sebelum-sebelumnya. Ya lo komit dong. Okay. Once lo nggak komit, orang nggak akan percaya sama lo kayak gitu. Jadinya gue ini bukan hanya masalah kalau gue izin duitnya lebih banyak yang ini. Iya enggak, dong. Enggak itu. Itu kan natural, maksudnya manusia banget. Sini 10, yang sini total 100 gitu kan. Ya kan? Orang gue milih sini aja gitu, gitu ya kan. Atau mungkin nice try lah, coba-coba ya, gitu ya kan. Tapi sekali lagi, di atas semuanya itu adalah komitmen. Karena kita harus mikir jangka panjangnya juga. Opportunity loss itu penting sih untuk kita pikirin. Ya, benar-benar, tapi enak banget ngopi ya. Belum datang ya? Mas! Cepet banget mas datangnya, standby ya mas. Mas! Saya mau kayak gini, ini apa mas? Itu roti panggang kan? Oh. Atau gini aja, ini lu pesan yang rasa beda aja. Boleh. Strawberry ada? Strawberry ada. Oke, okay. Sama kopi kan? Di sini tuh biasanya kopi pasaran. Ada kopi pasaran gak? Boleh, saya mau. Siap. Ya? Siap. Thank you ya mas. Iya. Makasih. Ji, tapi gue masih penasaran. Lu tahu kopi yang enak di sini? Ih, gue kan foto-foto di mana-mana makanya gue bilang. Makanya sering kesini ya? Gue sering. Begitu haus, apa. Kan tahu nih jalanan kalau sore depan sini kan mampet, macet. Kita habis jalan kaki, foto-foto, tiba-tiba harus kena macet, kan bete. Lipir. Ngopi dulu. Iya. Yeah. Orang tua gue lagi kecewa karena gue lagi, gitu. Tapi gini, Ji, gue penasaran ya. Lu jadi jurnalis, waktu itu pasti lu sama sekali gak punya kepikiran lu akan jadi lu yang sekarang. Oh iya. Enggak pasti, pasti enggak akan kepikiran dong. Lu jadi jurnalis, terus transformasinya itu kayak gimana sih? Lu bisa jump langsung jadi main film lu. Kalau host okay lah kan karena satu masih ada benang merah ya di situ. Tapi tiba-tiba lu main film, bintang iklan, apalah segala macam. Gimana waktu transformasinya? Itu dikasih kesempatannya untuk main film yang pertama sama Ernest Prakasa. Mm-hmm. Kebetulan waktu itu gue ada di sister manajemennya Ernest, kayak gitu, dikasih kesempatan dan itu alhamdulillah membuka peluang yang lainnya kayak gitu dan sampai sekarang. Nah, yang pertama tuh juga bukan jurnalis tuh, tapi waktu itu Ernest memberikan koreksi gitu kayak, Ji, lo masih news anchor banget sih Ji. Itu adalah omongan. Itu kan nggak bisa dihilangin. Gue punya banyak teman news anchor kan. Kalau udah baca berita. Ya udah kebawa kemana-mana gitu loh. Bahasanya baku dan segala macam. Bahasanya ya kan? Juga apa? Intonasi. Ya kan? Suaranya agak berat dan segala macam. Sekarang aja gue mungkin bisa kayak hahaha. Dulu kayak ketawa tuh kan. Iya kan jaga image juga kan. Tapi saya ketawa gitu. Iya. Mungkin sekarang agak beda karena di dunia host udah berbagai macam bidang yang gue coba gitu. Lebih light lah gue nya. Kalau dulu memang di iklan juga gitu. Di iklan juga pernah gue dapat jadi jurnalis juga. Buset. Iklan aja jadi jurnalis, membuka kemana-mana Akbar, gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Itu adalah kalau dulu rendah diri, sekarang gue merasa gila kalau gue nggak jadi jurnalis, gue kayaknya nggak akan bisa ada di sini gitu. Kayak gitu. Emang dulu gue tuh suka ngomong aja gitu. Pengennya tuh jadi jubir pemerintahan. Waduh. Iya. Ya, news anchor juga kadang-kadang jadi jubir juga. Cita-cita itu buat pemerintahan SMA. Atau bukan buat pemerintahan jadi jubir ya, jubir gitu. Untuk menyampaikan informasi MC MC pemerintahan. Yes, saya datang Pak, tenang Pak, Ibu, saya datang gitu. Tapi lo base-nya emang ada sekolah atau lo pernah punya apa pengetahuan soal seni peran apa segala macam, kok bisa tiba-tiba enggak terus enggak lo tiba-tiba jumping dari kayak tadi dunia yang berbeda kan. Jurnalis, lo live report di lapangan, lo bikin berita, terus lo masuk ke studio, ya lo memang depan kamera juga, tapi kan lo sebagai pembaca berita. Gue malah pengen ikut kelas acting. Waktu itu? Sekarang juga. Lah kan udah ngapain lagi? Belum, enggak. Gue tuh masih merasa bahwa kemampuan acting gue tuh gak ada apa-apanya gitu. Gue tidak bisa memainkan peran yang... maksudnya semaksimal yang gue ekspektasikan untuk diri gue sendiri kayak gitu. Jadi memang itu adalah cita-cita gue, seandainya gue masih diberikan kesempatan rezeki untuk bermain di bidang seni peran gitu. Jadinya gue bisa bermain protagonis, antagonis, FTV-FTV juga. Di FTV gue dapetnya kan protagonis ya. Angie nangis ya. Gimana? Nangis ya itu kalau gak ada base-nya seni peran kan susah. Alhamdulillahnya
mereka mengerti kalau gue nggak bisa, tapi abis itu gue selalu, jadi gue tipe orang yang mau itu siaran ataupun mau itu acting, abis itu gue akan datangi produsernya, akan nanya koreksi gue, kayak gitu. Memang sampai sekarang itu masih jadi kelemahan gue sih, jadinya kalau untuk seni peran gue akuin gue belum bisa memberikan sesuai dengan ekspektasi yang gue harapkan untuk diri gue sendiri. Tapi I hope one day I can give it to them and to myself. Kalau untuk the apa namanya peralihannya sebenarnya itu beriringan sejak gue berhenti memutuskan untuk menjadi news anchor karena waktu itu pertimbangannya adalah saat gue menjadi news anchor dan terikat sama sebuah perusahaan televisi tertentu, gue akan di situ terus. Waktu itu bokap gue yang ngomong. Oh justru dari bokap? Dari bokap gue yang ngomong, bokap tipe yang kayak gini, dia tidak pernah menyuruh anaknya harus A, B, C, D, F, G. Tapi dia memberikan pertimbangan, pilih ya, resiko ada di depan mata kamu, yang A begini, yang B begini, maumu apa? Ibaratnya kalau lo mau keluar zona zaman begini, kalau mau stay di sini begini. Iya, gitu. Itu dari bokap gue, jadinya bokap gue inget banget bilang kayak gini sama gue, mbak goalnya apa? Bilang-bilang mbak kan, pengen menjadi pemimpin redaksi sebuah media. Atau pengen jadi atau pengen mengembangkan relasi dan mencoba banyak hal baru. Jadi goalnya yang mana? Terus gue pikir lama gitu, mikir akhirnya gue memutuskan bahwa gue akan mulai dari nol mencoba hal yang baru. Gue nganggur 2 bulan. Dua bulan kan berat dong. Menganggur. Kan berat dong. Iya, abis resign ya kan? Nganggur 2 bulan. Lo tau nggak? Apa tuh? Tebak duit gue berapa? Di rekening? Iya. 5 juta? 75.000. Orang tua gue lagi kecewa karena gue lagi gitu. Ah yang bener loh. Sampai di 2 bulan sebelum gue dapat kerjaan lagi itu, yang keluar dari zona nyaman, habis itu gue jadi host gosip kan. Oke, yang entertain tadi ya. Gue tuh sampai mantap makan tabungan. Oh, okay. Makan tabungan sampai 75.000 duit gue. Dan lo tetap apa ya? Lo tetap yakin gitu ya, someday ini gue bisa balik lagi. Gue nggak yakin. Gitu. Oh, lo sempet nggak yakin juga? Gue sempet nggak yakin sampai gue mikir apa gue ngelamar lagi di TV lain, kembali menjadi reporter dan presenter kalau dikasih kesempatan. Ataukah gue harus pertimbang? Tapi gue harus ingat, ini kan udah jalan yang gue pilih. Dengan segala konsekuensinya itu. Dengan segala konsekuensi yang bokap gue udah jelasin dari awal. Jadinya ya mau gak mau lo harus jalanin gitu. Ada pikiran kalau gue malu sama bokap sih. Kan gue yang milih. Gitu. Ya, kayak, jadi gue lebih milih untuk menjadi orang yang bertanggung jawab sama apa yang udah gue pilih. Kayak gitu. Yeah. Untungnya alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Waktu itu Allah masih ngasih jalan, ada rezeki dan abis itu berlangsung sampai sekarang. Okay. Berapa duit lo yang paling tipis di dompet? 200. Ah, gue menang. 75.000. 75. Gue udah, aduh ini gue gimana ya, gue gak pernah keluar segala macam. Untung apartemen tadi bayar sewanya, udah gue gitu-gitu tau. Bener-bener, gue beli telur, beli indomie. Buat makan, kadang-kadang telur doang, nasinya beli di bawah di apartemen. Kayak gitu-gitu, udah sampai kayak gitu. Oke, tapi lo tetap teguh dalam artian, ya udah gue stick to the plan aja. Gak yakin, cuman gue malu membuka. Malu dan bokap nggak pernah tahu ini kalau bokap gue tahu berarti cerita ini tahu dong nantinya kan iya. Suatu saat gitu kayaknya akan tahu nih tapi ya itu dia gue nggak pernah cerita apapun soal uang gue tinggal 75.000 gue nggak pernah minta duit sama bokap gue karena kalau ditanya aman mbak aman nggak tahu aja ya nggak tahu tapi gini film lo udah berapa sih yang udah tayang dari 2015 mau itu gue jadi cameo atau jadi ada peran gitu yang ada peran deh. Yang ada peran. Ya bukan cuma sedikit doang kan. Soalnya jadi jurnalis pun ada yang cuma satu scene, ada yang cuma gitu-gitu ya? Satu kali, ada yang dibuatin karakter Angie jadi jurnalis. Yang jadi karakter. Itu jadi karakter kan. Boleh ngintip dulu enggak? Boleh. Dia aja lupa sama berapa ya film ini berarti enggak 1 2 3 kalau kayak begini pengalaman ya, gue. Iya, lumayan alhamdulillah ya lumayan. Nih filmografi. Tapi lo enjoy gak sambil lo nunggu itu? Lo enjoy gak? Enjoy. Jadi jurnalis itu? Enjoy banget. Hidup gue menyenangkan dan gue sangat mencintai pekerjaan gue yang bisa membawa gue ke sana sini. Oke. Satu, yang karakter ya.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, banyak ya? Sembilan. Ish, yang itu yang karakter. Hanya karakter jurnalis? Enggak, ya udah ya. Gabung sih. Oh, udah sama, gabung. Jadi sembilan film, lain. Itu yang sudah tayang? Duanya belum. Duanya belum. Dan next lo akan syuting, ya, ada syuting untuk lagi. Di Thailand, di Kuala Lumpur. Itu udah. Yang syuting di Malaysia itu, yang tayang di Thailand, Brunei sama di Malaysia itu udah syuting. Okay. Tinggal tayangnya aja kalau nggak di bulan 8, di bulan 9. Ush. Gitu. Gila. Terus kini, pasti. Dan gue nih, kayaknya gue duduk di tempat yang tepat deh tadi. Gue minta join ya. Di tempat yang tepat deh. Iya, tapi aja. Sorry ya kalau tadi agak jutek, soalnya kan takut. Namanya juga orang baru gitu ya. Pertama kalinya gue datang ke sini. Oh gitu? Nah, kalau lu mungkin udah sering kan? Sering lebih dari dua kali berarti ya? Iya. Iya kan? Tiga kalian lah gue kesini. Iya, tipis lah. Iya. Tiga kali. Tapi gini, Ji. Gue penasaran aja sih, ini banyak gue pengen tanyain juga sama model-model foto gue juga gitu ya. Gue tanya. Foto model? Bukan gue foto model, gue yang foto mereka. Okay. Tapi gue menjalani karir gue sebagai foto model. Nah, itu apalagi? Sekali aja gue dapet job nanti dari lo kan. Tapi fotoin gue dong gitu. Itu kan namanya gue yang nge-hire lo, bukan gue foto model yang dibayar. Orang tua gue lagi kecewa karena gue lagi gitu. Eh iya, ya? makasih Mas. Pasarannya satu. Nah, iya nih. Sama roti panggang stroberinya satu. Sip. Thank you ya. Tapi gini sih, gue penasaran. Dunia film, dunia aktris, aktor, itu dekat sama yang namanya dunia gemerlap. Dunia yang hingar-bingar, dunia kalau anak-anak sekarang bilang dunia hura-hura, apa segala macam gitu ya. Oh iya, oke. Okay. Kalau kacamata lu ngelihatnya kayak gimana? Lo kan menjalani, lo ada di dalam situ. Gue suka dunia malam. Iya, berarti? Gue suka datang ke bar, mungkin bukan klub ya, kurang menikmati, gue suka musik-musiknya. Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau kita mau berpikir dengan logika, ini gue berpikir logika dulu ya. Kenapa lo nanya kayak gitu yang pertama? Karena gini. Lo lihat di media sosial? No, di luaran sana banyak orang bilang, iya memang jadi artis tuh. Okay, gitu ya. Karena kan gue tadi gue juga bilang, gue juga banyak kenal sama foto model, gitu. Ya. Tuh mereka tuh juga yang kayak apa sih dekat banget gitulah sama dunia-dunia clubbing, dunia-dunia bar yang tadi lo bilang. Terus kehidupannya juga iya seputar-seputar itu. Jadi stigma yang ada di masyarakat tuh kalau gue ya, kalau gue tetangga-tetangga kita lagi ngompol. Wah lu mah enak foto-fotonya sama artis sama foto model mas gimana sih kehidupan mereka sih kan? Mereka pasti kepo gitu loh. Oh, kalau logikanya gini sih, Zul. Banyak entertainer yang basisnya itu di ibu kota. Yes. Jakarta. Kalau nggak di Jakarta, mereka nggak famous dong. Iya, karena kan pusatnya di sini, nah, so far. Iya. Logikanya, hiburannya apa? Ya harusnya cuma itu emang. Si, mall. Kalau mereka kelar syuting malam, kemana? Ke bar. Sih? Iya. Lo yang jawab ya, bukan gue? Iya. Makanya gue bilang, lo melihatnya kacamata lo kayak gimana tentang hal itu. Karena banyak stigma di masyarakat. Wah, hidupnya artis, hidupnya ini glamor lo. Nggak semuanya enak kok. Gitu. Emang bener nggak sih? Nggak semuanya enak, benar. Ya kan, pastilah ada pahit-pahitnya itu pasti. Gitu. Tapi kalau lo mengerucut sama dengan kehidupan malam, dengan segala macam. Pertama, syuting pasti pulangnya rata-rata malam. Kalau dini hari kali malah. Ya dini hari ya kan, mau kemana lagi? Kita butuh hiburan. Dan kalau seandainya pergi ke klub, pergi ke bar itu identik dengan alkohol dan lain-lain gitu. Enggak, percaya sama gua, enggak semuanya datang ke sana minum alkohol. Hanya buat ngilangin penat, ada yang dengerin musik. Ya udah. Yang enggak apa-apa. Enggak ada kewajiban masuk ke bar di depannya. Lo harus minum alkohol ya, kalau enggak lo enggak boleh masuk. Enggak ada. Lo pesan dulu sebotol gitu. Enggak boleh bawa botol sendiri. Enggak ada. Gitu, enggak semuanya gitu. Jadinya kalau seandainya itu diidentikan dengan buang-buang uang, ataupun mabuk-mabukan, pertama udah gue jawab, yang mabuk-mabukan itu enggak selalu. Enggak semua. Itu pilihan masing-masing orang kok. Dan udah gede-gede juga kali ya? Iya. Asalkan lu cukup umur, dan lu tahu resiko, ya kan? Bukan urusan gue. Gue enggak ikut-ikut, men. Yeah. Yang kedua, buang-buang uang. Balik lagi, hiburannya apa lagi untuk kami-kami yang seandainya pulang kerja itu malam dan segala macam, mall udah tutup. Terus habis itu ke alam paling deket di mana?
Jakarta. Ya harus lu harus ke Puncak, ke harus Bogor, agak jauh, ke Bandung, kan? Iya. Ya kan? Jadi agak jauh gitu. Dan kalau seandainya jam yang tidak memungkinkan ya hiburannya apalagi kalau nggak musik. Iya, atau nggak ya udah lu pulang tidur. Tapi once lu pengen main kemana? Kan boring ya. Cuman itu. Bangun tidur, syuting, syuting, tidur lagi. Bagi sebagian orang itu membosankan. Bagi gue itu membosankan. Gue suka menikmati musik, nyanyi-nyanyi sama teman gue, ketemu teman-teman baru, ketemu hihi segala ya. Iya, jadinya tuh stresnya tuh relief aja. Tapi mungkin sebagian lainnya ada yang memilih untuk pulang ya terserah. Atau mungkin nongkrong di coffee shop, atau ada yang buka sampai malam ya udah itu hiburan mereka gitu. Kan enggak harus bar sih. Buang-buang duit juga. Kalau lo bandingin seandainya relatif yang tinggal, sih ya kalau gitu ya. Iya, tempat lain misalnya misalnya ada yang sukanya, ah gue mending keluar kota atau keluar negeri, buang-buang duit gak lo? Iya. Kalau gue yang kesana sini, walaupun itu cuma 6 bulan sekali minta cuti dulu syuting, 6 bulan sekali pergi keluar negeri, tapi tetap aja banyak duitnya. Sama aja gitu, jadi tinggal gimana perspektif lo aja. Enggak semua orang yang pergi ke bar atau ke klub, kalau gue kan lebih ke bar ya karena musik. Musiknya bisa dinyanyikan. Oke. Kalau klub gue bingung gitu kayak. Lu penikmat. Musiknya mana, lagunya. Gue gak bisa gitu nyanyi. Ya kan jedak-jeduk doang nih. Gak nikmat kalau gue. Jadinya ya gak bisa disalahkan. Dan itu tidak salah tapi statementnya. Tapi kalau untuk buang-buang uang, gue kurang setuju. Ya karena relatif tadi gue bilang. Iya. Kan? Harganya juga gak sampai. Kalau seandainya lo beli gelas juga gak 5 juta kok. Satu gelas ibaratnya kasarnya gitu. Gitu, itu perspektif gue. Tapi gini Ji, gue suka penasaran sih ya. Kalau denger gitu ya, lu selama lu turun di dunia layar lebar gitu ya, lu otomatis kan exposure lu makin up, terus orang makin kenal lu gitu ya. Kayak tadi gua aja langsung familiar sama lu. Kaya gitu. Ya, nah, kaya gitu. Nah, itu ada nggak sih kayak di belakang-belakang gitu, kan sekarang banyak yang usil-usil gitu ya, dalam artian kayak nyoba-nyoba aku pengen. Kali aja Angie mau nih jalan sama gue, ketawar gitu. Mbak ada gak? Tawar? Iya. Ya pasti dong, ada dong. Ada gak sih yang ambil usil gitu? Nge-DM, apa lu nelfon? Oh kalau DM jangan dibilang. DM mah itu dari orang entah berantah juga kadang-kadang. Wah gue sering banget dikirimin foto-foto gak senonoh. Lo buka tapi fotonya? Lo buka kan fotonya? Kan langsung kebuka kan kalau DM? Oh iya. Enggak yang blur dulu gitu kan. Jadi tapi ada beberapa yang harus blur dulu emang kan ya. Gue tuh sampai pernah ngalamin. Kalau untuk DM itu kita nggak bisa kontrol orang. Iya, yang bisa kita kontrol adalah ngeblok aja, blok aja. Gue pernah dieditin itu gambar apa namanya perempuan tanpa busana, mukanya muka gue. Dia ngedit gitu, terus dia ngetek gue dengan PD-nya. Dan gue bukan satu-satunya, ada banyak perempuan, news anchor, host lain-lain yang digituin sama manusia ini. Setiap gue blok, ada lagi akun baru. Gue blok, ada lagi akun baru. Sakit nih orang. Baru gue mau bilang sakit nih situ. Sakit nih orang. Jadinya apa yang bisa gue lakukan ya udah bodo amat, yang penting itu bukan gue. Nah. Tapi kalau lo tadi bilang tawar, gue nggak bisa tersinggung karena itu tidak benar. Ah iya nggak, maksud gue ada nggak? Mungkin tidak terjadi di gue. Oke. Okay. Karena apa namanya itu tidak pernah terjadi di gue, gue nggak berani ngomong macam-macam terlalu luas. Tapi kalau itu seandainya terjadi di gue, seandainya. Apa yang lo lakuin? Ya gak akan gue peduliin lah, maksudnya gak ya? Enggak, lu nolak orang itunya kayak gimana gitu. Dalam artian kan... Dalam logika gue gak akan ada orang yang berani datengin terus nanya, oh, lu berapa gitu, gak akan. Gak gitu. Akan, pasti karena kan lewat sosial media yang paling banyak kejadian. Gue gak tahu sih, gue gak tahu itu pernah terjadi atau ada terjadi atau enggak. Cuman untuk ke guenya itu gak pernah, cuman bahasanya yang lain mungkin. Apa kayak, tuh, kayak apa tuh? Jadinya pernah mantan pacar gue ngirain gue bayaran. Wah mantan lo sendiri, pada saat itu pasti udah pacaran, masih pacaran karena, pada saat dia ngirain lo bayaran? Gue taunya setelah pacaran. Taunya setelah pacaran, jadinya dia ngiranya dia gitu. Dia ngira lo bayaran ngapain lo pacaran? Ada dua orang lagi, gue baru inget nih ada dua orang. Makin hot nih, gue makan dulu ya. Terus gimana ceritanya? Iya, karena perspektif mereka itu adalah, mereka orang bukan dari dunia entertain ya. Mungkin yang lo bilang kali ya. Iya apa stigma orang nggak beda-beda begitu ngumpul dunia artis begini nggak sih gitu kan gitu. Iya jadinya tuh dikira gue bisa dibayar dalam kata lain profesi gue itu tidak hanya sebagai entertainer doang tapi ada sampingan yang nakal. Gitu. Lu alamin sendiri kan berarti bukan dari mantan pacar gue tuh dua orang gue inget nih tiba-tiba dua orang ya kedua terakhir lah gitu. Kalau yang pertama itu dia beralasan dia ngelihat bahwa
gue ada gue dan teman-teman gue ini yang kayak lo bilang tadi, iya bener juga lo ya. Iya dong. Kok kehidupannya glam banget nih, gini-gini. Iya, bener-bener. Itu yang pertama kali mikir gitu, sampai gue bilang, kenapa kamu mikir kayak gitu? Bilang gitu. Dan dia bilang, ya wajar gak sih kalau aku mikir kayak gitu? Karena dia gak ada di circle itu. Iya, dan gak akan berani untuk bertanya waktu itu, karena waktu itu belum jadi pacar kan. Terus yang kedua, ini lucu lagi. Apa tuh? Dia background check gue. Eh, itu lu mau pacaran apa mau terima lamar kerja? Bilang. Aduh. Masa ada background check? Harusnya gue tanya, mau CV gue gak? Nih, harusnya lo bilang sekalian ini CV gue, ini foto gue, gitu sekalian. Gue tadi juga setelah pacaran. Jadinya dia ngaku, dia cerita-cerita gitu, bahwa sebelum memutuskan untuk menjadikan gue pasangannya, dia tuh udah background check dulu. Apakah gue ini perempuan, karena dia tak, kalau dia tidak mempermasalahkan gue dengan pergaulan gue yang sering ke bar dan lain-lain. Tapi dia takut gue ke bar dan gue dibawa pulang sama orang lain. Ngerti gak maksudnya? Gue tahu maksudnya, tapi kan... Ya gue bilang aja dah, takut dibungkus sama orang lain. Enggak, maksud gue kan gini, dia mau pacaran sama lo. Tiba-tiba dia begitu. Ya lu pacaran aja belum kok, lu udah... prinsip masing-masing, nggak bisa kita salahin. Dan gue nggak menyalahkan dia. Yang gue tanya adalah, lo dapet apa? Nah, terus gak jawabannya? Nggak dapet apa-apa kan? Lo ekspektasi lo menemukan sesuatu atau tidak menemukan sesuatu? Karena faktanya lo tidak menemukan apa-apa. Gue clean, gue bukan yang gitu-gitu, bukan bungkusan segala macam, lo dapet apa? Ya gue ketawa aja dong, karena tidak terjadi dan ya udah gitu. Dan akhirnya dia cuma bilang, loh, aku cuma jaga-jaga, kata yang gitu. Ya udah, as long as you cannot find anything, terus lo maunya apa? Iya. Kayak gitu. Oh, sekarang sih udah lewat ya, masanya udah lewat gitu. Seenggaknya gue bisa membuktikan sama orang bahwa dalam pergaulan gue, kalaupun ada yang seperti itu bukan gue. Nah, iya gitu. Benar. Lo mau background check, mau gimana, bodo amat, terserah lo. Lo nggak bakal nemuin apa-apa dan I'm proud of it. Itu bukan sesuatu yang bisa lo banggakan, tapi kalau lo memilih jalan seperti itu bukan urusan gue untuk mereka yang seperti itu gitu. Even though itu teman gue nggak mau ikut-ikut. Yang penting bukan gue. Gue safe, gue cuma datang, gue mau nyanyi, joget-joget, capek ya pulang, kan? Tidur. Capek pulang tidur, besok kerja lagi. Malamnya keluar lagi. Orang tua gue lagi kecewa karena gue lagi gitu. Kalau gue ini ya kayak lo nih, tadi lo bilang bokap sebagai salah satu orang yang memberikan atau membukakan mata lo untuk memilih. Emang lo deket banget sama bokap? Sama nyokap? Sama. Cuman kalau nyokap lebih, gue lebih menjaga apa yang akan gue ceritakan dan lain-lain. Karena kondisi nyokap kan nggak begitu sehat gitu. Jadi. Nyokap tuh sakit. Dari gue kelas 2 SMP. Sakitnya jadi, boleh tahu? Jadi dulu kena malpraktik. Mengakibatkan nyokap gue itu mengalami sakit yang sekarang udah tidak sembuh tapi berangsur membaik. Better, jadi bokap enggak nyokap itu enggak bisa ada beban pikiran dan lain-lain kayak gitu. Yang mengakibatkan nanti badannya itu kaku. Jadi ya kaku mengkerut gitu. Gue gak mau membebani nyokap sama cerita-cerita gue yang mungkin nyokap kayak, apa sih nak artinya nak gak ngerti kayak gitu kan. Karena pasti lo juga jaga handphone juga gak dikasih ke nyokap gitu kali ya? Kasih. Oh. Bahkan nyokap punya Facebook ke segala macam. Sampai akhirnya gue memutuskan kalau ada apa-apa ceritanya sama bokap. Tapi karena gue tahu bokap bebannya banyak banget dan segala macam. Bokap pensiun 2 tahun lalu anyway. Pas tahunnya lupa. Jadi gue sekarang ya udah, gue kalau bisa handle gue anak pertama, gue punya adik kalau mau cerita ke mbak, gue kalau nggak tahan banget baru cerita ke bokap. Ya udah itu gue jaga biar bebannya kalau bisa di gue aja. Gue nggak bisa bilang ini sebagai konsekuensi anak pertama ya, tapi itu adalah prinsip yang gue tanamkan. Terakhir gue telepon bokap karena ada suatu masalah yang gue udah nggak bisa handle banget. Gue cuman minta sama bokap, ayah mbak minta maaf ada masalah seperti ini, sekarang mbak gak tahu harus gimana. Bokap cuman bilang, ayah selalu maafin, katanya gitu. Ayah selalu maafin, tapi tolong
coba yang kali ini dengerin ayah, ayah pengennya begini begini begini. Oke. Itu berat gue jalani permintaan bokap, tapi udah sampai sekarang. Itu adalah yang terakhir kali gue curhat sama bokap setelah berapa lama gue gak curhat. Karena saat itu gue ngerasa masalah gue lagi berat banget dan gue lagi gak bisa handle itu sendiri. You need someone gitu ya? Iya, ini related someone kayak gitu. Bahkan gue sampai ke professional help, cari professional help. Tapi itu gak nolong gue saat itu. Okay. Emang bener ternyata kata orang itu mau gimana pun tetap lu pasti bakal balik ke keluarga sih. Iya. Karena kayak apapun gitu yang lo lakukan, keluarga tidak pernah langsung menjudge lo, bener gak? Iya, tapi itu proses untuk guenya lama gitu, karena di keluarga gue cuman gue yang entertainer. Kehidupan gue mungkin tidak sepenuhnya akan diterima sama keluarga gue. Kalau kayak tadi nyokap gue punya Facebook, apa segala macam, Facebook sampai dihapus sama nyokap gue. Gara-gara masalah itu? Enggak, sebelum-sebelumnya karena kaget gitu sama kalau seandainya gue masuk berita dan lain dan terus kalau seandainya ada dulu kehidupan pribadi gue suka banget di oprak-aprik sama media segala macam tanpa konfirmasi gue diberitakan nyokap baca di Facebook nanti sakit. Nah, itu dia tadi gue mau tanya sebenarnya tadi kan gue udah bilang sama lo nyokap punya sakit yang nggak bisa beban banyak gitu ya. Tapi lo tetap ada handphone ada apa kan dia tetap bisa baca. Lucu dia, dia kayak kemarin buka e-commerce, kalau gua belanja. Kalau gua enggak salah. Kalau gua enggak salah kan kayak ada kasus pelecehan juga kemarin. Ada. Nah, itu pasti dong ada keluar dong beritanya di. Benar, itu yang tadi gua bilang. Jadi gimana bokap tuh? Tahu duluan. Oh, bokap tuh, tapi nyokap tanggapannya? Sebenarnya gua enggak nanya, tapi yang gua yakin pasti nyokap gua sedih dan pasti kepikiran gua dan nyokap enggak ngomongin itu sama gue. Gue ngerasa sekarang keluarga gue tuh suportif banget sama gue, sangat support gue karena kami udah tahu bagaimana memosisikan diri satu sama lain. Contoh, hal kecil aja. Mbak, jangan pakai baju kebuka ya mbak ya. Yang gini, tanpa lengan segala macem. Jadi gue memosisikan diri sama keluarga, gue gak akan seperti itu. Tapi kalau itu berkaitan pekerjaan atau seandainya tuntutan memang ada itu. Atau seandainya gue lagi Jakarta dan gue rasa itu adalah wardrobe yang tepat. Ya udah gitu. Jadi mereka menghargai batasan gue menghargai batasan mereka. Itu contoh kecil. Kalau seandainya ada kasus-kasus, itu gimana? Entah itu yang kenapa? Bikin gue bingung loh. Sekarang lo masalah punya, ya bukan kasus ya. Iya, satu situasi di mana lo nggak bisa membebani orang tua lo dengan pikiran. Tapi media memberitakan. Kan nggak mungkin nyokap nggak nonton TV. Kan nggak mungkin nyokap nggak browsing, nggak lihat apa di handphone atau bokap apa. Tuh paling seneng browsing. Nah, browsing aja kejadian. Lihat YouTube, nama Angie Ang. Wow. Mbak, ayah nonton YouTube? Iya. Iya. Udah. Gitu aja lihat Instagram. Mbak, ayah tadi lihat Instagram, Mbak. Iya, ya. Itu kayaknya bajunya terlalu terbuka, iya dihapus ya. Oh masih sampai sekarang gitu? Iya nggak apa-apa dong, kan menghargai kayak gitu. Walaupun sekarang-sekarang udah enggak, tapi mungkin mereka lebih menghargai pilihan gue, tapi gue akan menghargai pilihan beliau-beliau juga. Kalo jadi untuk kasus, sama-sama menghargai lah ya? Iya untuk kasus ya, yang gue rasa sekarang nyokap bokap gue lebih banyak diem. Kalau gue nggak mau membuka diri untuk bercerita, beliau nggak akan bertanya. Oke. Okay. Kayak gitu, tapi ya adalah perasaan anak yang kayak lu sinji gitu. Ini kan buat bokap sama nyokap lo sedih gitu, apalagi nyokap gitu. Gua pernah buat orang tua nangis dan segala macam karena salah memilih jalan atau dengan keputusan-keputusan yang gua lakukan. Dan itu gua ngutuk diri sendiri kayak lu bego, jangan diulangin lagi, Ji gitu, kayak nangis marah sama diri sendiri. Yang gue denger dari adik gue sih waktu itu nyokap sempat sakit gara-gara gue. Itu nyeselnya bukan main gue. Kayak salah jalan dan ini ngelibatin perasaan orang tua gitu. Gimana pun kan orang tua akan membela anaknya. Tapi di belakang kalau orang tua gue, di belakang kalau anaknya salah ya gue dimarahin kayak gitu. Apapun itu gitu. Makanya mbak jangan gini dengan bahasa cinta ya. Bahasa cinta orang tua gue. Orang tua gue gak pernah keras sama gue. Okay. Justru karena gak pernah keras itu. Jadi lo respect banget sama mereka dan menghargai apa yang mereka inginkan. Yang walaupun kadang gak sesuai, tapi gue mencoba menerima dengan proses ya. Oke, selama lo bisa adjust itu untuk kehidupan lo ya udah okay, gitu. Justru tapi karena gak keras tau biasanya. Kalau menurut gue kalau dikerasin itu akan memberontak. Orang tua gue karena gak pernah keras sama gue, tapi dengan
marahnya tuh bukan marah yang kenapa sih? Enggak pernah. Marahnya lebih ke correction kali ya. Ngebenerin. Lo harusnya jangan begini. Udahlah, ya, Mbak. Jangan gini, Mbak. Kayak gitu. Itu yang buat gue kayak gitu. Lu bego banget, Angie, kayak gitu. Sering banget gue kalau ingat-ingat wajah bokap gue gitu ya kan. Ngelihat wajah bokap gue yang atas keputusan gue yang salah. Saat itu pasti gue gak akan kontak sama nyokap. Karena berat. Karena gue yakin nyokap pasti lagi sedih gitu. Lebih sedih. Kalau bokap mungkin masih bisa nutupin sedihnya, tapi kalau nyokap belum tentu gitu. Dan gue dan lu berat gak sanggup gitu untuk apa ya, untuk melihat fakta bahwa orang tua gue lagi kecewa karena gue lagi gitu. Bukan kecewa doang nih, lagi gitu. Gue kadang mikir kapan ya gue bisa jadi anak yang bisa buat orang tua gue itu ketawa terus gitu, senyum terus gitu. Kapan ya, kayak kapan kesalahan-kesalahan gue tuh bisa berhenti. Sebagai anak itu harus ada perasaan itu. Kalau ada orang bilang, gue mau membahagiakan orang tua dan keluarga gue dulu. Kalau gue bukan membahagiakan mereka secara finansial ya, gue lebih mikir gimana caranya gue berhenti atau cepat menyadari kesalahan sampai mereka itu gak sedih lagi, gak kepikiran lagi, usia yang udah makin menua gitu. Gue tuh gak suka kalau pulang itu pasti bahas-bahas usia segala macam karena lo ngerti gak sih perasaannya gak ya? Aduh ayah, kan Cica bilang bener aja gitu. Ayah, Umi udah dong, gitu, jangan bahas-bahas usia gitu. Aku masih pengen lama segala macam dan aku berdoa semoga mereka sehat walafiat. Amin. Panjang umur dalam keadaan sehat gitu. Sehingga aku bisa konsisten untuk cepat sadar akan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan. Doain ya. Amin. Tapi gini, Ji, gue juga rada penasaran sih. Lu dengan happy, you look very happy outside. Tapi lu ternyata punya other side yang juga punya apa ya, kalau lu bilang tadi kasus, gue bilang mungkin ada masalah. Masalah. Nah, tapi dalam hidup seseorang pasti ada yang namanya the lowest point. Yeah. The lowest point buat lu di mana? I dalam told you already. Saat gue merasa gila, Angie, lu buat nyokap bokap lu sedih lagi. Lebih ke keluarga sih. Kalau soal kerjaan, gue pernah mengalami dan gue bisa bangkit. Okay. Tapi kalau soal keluarga itu gue kepikirannya susah. Amat dah, susah banget. Mau tidur sulit dan segala macam sulit. Segalau-galaunya gue sama percintaan gue lebih galau kalau ingat nyokap bokap gue sih. Okay. Kayak gitu. Kayak beradu gitu, tapi ya mau gimana. Ibaratnya kalau soal percintaan, kalau gue sekarang gue merindukan seseorang juga, gue lebih kangen nyokap bokap gue. Iya dong, pasti. Kayak gitu. Mau gimana pun juga, mereka lah yang gak pernah ninggalin gue. Kayak gitu. Iya, ya harus begitu ya. Harusnya. Harus begitu. Karena lu juga tumbuh sebagai anak, perempuan. Lu pasti, ini kembali lagi kebanyakan orang, lu pasti lebih dekat ke bokap. Biasanya gitu. Biasanya gitu kan. Tapi di satu sisi lo juga concern about apa masalah ibu lo yang ada satu kondisi di mana dia nggak bisa menerima pikiran masalah yang terlalu besar dan itu juga harus lo jaga. Sementara kehidupan lo selalu dikitari sama masalah dan berita gitu lo, ya nggak sih? Iya, lagi-lagi seperti itu fasenya mungkin. Ya efek media sosial dan segala macam itu ngaruh. Paling gue nggak pengen nyokap gue lebih sedih aja dari apa yang udah gue buat dan bokap juga gitu. Walaupun ayah kelihatannya kuat, pasti dalam hatinya ada rasa kecewa dan gue pengen banget ngobatin kecewa yang udah gue torehin ke orang tua gue. Gue sih nggak mau terlalu ngorek terlalu dalam personal life, tapi karena lu udah ngomong tadi pengen ngobatin rasa kecewa mereka, lu udah merasa ada yang sudah lu lakukan belum untuk ngobatin itu? Paling deket ya yang kemarin ayah tuh sampai bahasanya tuh ayah tuh orang yang sopan banget, bahkan sama anaknya itu ngomongnya tuh sampai ayah minta tolong, nak, kalau bisa jangan begini ya gitu. Kata-kata itu terngiang terus. Jadi ya gue sebisa mungkin menuruti itu gitu.
walaupun dalam hati gue kayak gue bisa nggak ya gitu. Ini ada kaitannya sama my personal life sih gitu. Jadi ayah nggak akan melewati batasnya. Selama gue balik lagi, orang tua gue selama gue nggak cerita, nggak nanya, menghargai gue. Itu adalah bentuk menghargai mereka terhadap gue. You're so lucky. Thank you. Yeah. Yeah, I'm very lucky. Saya juga very lucky kalau kita bisa nyobain ini. Yuk kita makan dulu, yuk. Cobain yuk. Gue jadi sedih minum ayah.